Bob lontang. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bakso. Ayo yang mau bakso merapat. Bakso. Diborong. Murah. Ayo merapat. Hey. Murah. Bakso diobral. Beli bakso gratis kuahnya. Woi. Risik. Jualan bukan begitu caranya. Jualan ribut-ribut. Bagaimana caranya, Pak? Volume dikecilin. Bakso. Bakso. Ayo, yang mau bakso, merapat. Apa lagi, Pak? Volume sudah kecil. Aku nggak beli bakso. Pergi dari sini. Di sini bukan tempat jualan. Loh, kalau nggak di sini, di mana lagi, Pak? Di kuburan. Jalannya slow begitu. Pasti lagi sepi pembeli. Kasihan. Kebetulan Ocong lagi pingin bakso. Ocong beli saja. Biar baksonya laku. Oh iya, sekarang kan ulang tahunnya si Tuyul. Kesempatan dapat traktiran. Sekarang Ocong order dulu. Nanti baru panggil si Tuyul dan teman-teman. Si Kunti, si Genderuwo, terus Terngesot, siapa lagi ya? Ah, yang penting pesta. Pesta baksonya Bang Udin. Sobang. Rasanya tadi ada yang ngomong. Apa enggak salah? Di kuburan sesepi ini ada yang mau beli bakso. Siapa ya? Saya. Bob. Lontang. Kenapa tuh si Udin? Gawat banget kelihatannya. Jalannya buru-buru gitu, kayak dikejar setan saja. Benar katamu, Man. Tadi aku lewat kuburan, ketemu si Ocong. Dia manggil-manggil mau beli bakso. Gimana sih kamu, Bang?
ada rezeki ditolak. Kalau takut, sini aku yang jualin. Serius kamu, men? Serius lah. Yang penting ada duit. Duit. Oke deh. Tapi dengan syarat, kamu harus sanggup jualin baksoku sampai habis. Oke? Beres. Coba deh nanti. Dalam waktu singkat, daganganmu pasti habis terjual. Duit mana? Nih, 500 ribu. Nah, begini kan sama-sama enak. Duit sudah di tangan. Ketimbang aku capek dorong gerobak, mending aku nongkrong. Memangnya aku mau diperalat sama si Udin? Ini gerobak cocoknya tempatnya di kuburan. Selamat tinggal gerobak usang. Penjualnya belum nongol juga. Terpaksa kita swalayan. Enakan begini, ambil semaunya. Aku sambalnya dikit aja ya. Enak. Pesta. Mantap. Kok lama ya? Si Maman belum datang juga. Oh iya, Yul. Kita sudah selesai pesta bakso. Sekarang giliranmu bayar. Iya deh, Cong. Teman-teman, kita puas ya hari ini pesta bakso. Lagi pula, baksonya enak. Nah, karena yang jualan gak ada di sini, biar aku taruh saja uangnya di laci. Boleh, Yul. Taruh saja di laci. Ntar dia pasti datang. Waduh, si Maman pasti gak beres nih. Lagi-lagi aku kena tipu. Waduh, rombong bakso. Ha ha ha!